Halo teman-teman, hari ini hari ulang tahun kotaku, yaitu Empat Lawang. Hari ulang tahun yang ke-16 teman-teman. Jadi, Empat Lawang ngadain festival, festival yang digelar setiap tahun. Festival ini dinamakan Serapungan. Tuh, pesertanya rame banget ya. Oh ya teman-teman, aku mau ngucapin selamat ulang tahun ya Kabupaten Empat Lawang, kota kelahiranku tercinta. Semoga semakin berkembang ya, dan semakin menjadi kota besar. Amin. Tuh, pesertanya udah kumpul-kumpul. Jadi kita tinggal nunggu instruksi dari panitianya aja. Oh ya teman-teman, di Lomba Serapungan kali ini ada 3 kategori yang ikut dilombakan. Yang pertama itu ada rakit hias, ada serapungan santai, dan juga serapungan cepat. Jadi 3 kategori ini memiliki pemenang masing-masing. Nanti di akhir video kita lihat ya siapa pemenangnya tahun ini. Semoga kita beruntung. Nah, ini dia salah satu kategori rakit hias. Menurut kalian itu ikan apa? Yang tahu coba komen ya. Ini semua pesertanya udah gak sabar lagi nih, udah mau nyemplung ke air aja. Tapi panitianya masih belum mulai. Hehe, sabar aja ya. Sekalian aku mau foto-foto dulu sama ikan gede ini. Menurut kalian ikan gede ini dapat juara nggak ya? Tuh, di belakang ikan gede juga ada rusa. Rusanya bagus banget. Nomor punggungnya 02. Hehe, bagus ya. Nah, yang ini juga ada ikan lele. Ikan lelenya warna merah. Oh, bagus banget. Wah, di sini ada kue. Kuenya gede banget. Nih, mereka lagi gotong royong, lagi dorong perahu ke tengah. Wah, ini ada tim penyelamat, Bosku. Tim penyelamat udah siap-siap. Tuh, temanku udah siap-siap mau kencengin bannya. Takutnya nanti bocor. Kalau bocor, kan kasihan. Di tengah jalan bisa tenggelam. Udah kayak drama film Titanic aja. Hahaha. Eh, ada apa nih rame-rame? Oh, ternyata ada istrinya Pak Bupati, ibu kita tercinta. Wah, nah ini dia nih. Ini peserta rakit hias. Mereka lagi siap-siap nunggu instruksi dari panitia. Wah, cantik-cantik banget ya warna bambunya. Selesai menunggu instruksi dari panitia, mereka pun bubar. Maksudnya mereka mau nunggu di pinggir air, siap-siap mau meluncur teman. Mantap. Oh ya teman-teman, ini kategori serapungan cepat. Siapa cepat dia yang menang. Nah, aturannya mereka menggunakan 2 bambu yang dipasangkan. Jadi siapa yang duluan ke garis finish itulah pemenangnya. Untuk warna itu variasi aja ya, biar nggak jenuh dan nggak bosen ngelihatnya. Hehe, mantap. Tuh, rame banget ya penontonnya, rela panas-panasan demi menonton. Karena ini festival yang diadain setahun sekali. Tuh, pesertanya udah siap-siap Bosku. Jadi nggak sabar nih siapa yang duluan sampai finish. Wah, ada yang unik nih. Virus COVID-19 ikut lomba serapungan hias. Hehe, ada-ada aja. COVID-nya udah hilang, rakit hiasnya masih ada nih. Semoga penyakitnya nggak ada lagi ya. Amin. Yuk kita hitung teman-teman. Ini udah mau meluncur mereka nih. 1, 2, 3. Yuk semangat. Eh, pesertanya ada yang ketinggalan nih. Waduh, mereka udah cepet-cepetan aja. Nah, ini dia rakit hias. Rakit hiasnya unik ya. Ada ambulan, ambulan di atas air. Hehe. Oh ya teman-teman, kalau di tempat kalian setiap tahun ada festival apa aja? Coba tulis di kolom komen ya. Penasaran nih. Hehe. Tuh, pesertanya udah siap-siap semua. Penontonnya juga udah gak sabar. Wah, apa tuh yang merah-merah? Yang merah-merah meluncur. Oh alah, ini ikan yang aku foto bareng tadi. Cantik banget ya.
cantik dan gede. Itu kayaknya ikan arwana. Sekarang giliran aku yang meluncur. Wah, airnya segar banget. Peserta lainnya juga udah meluncur. Nih, wah penontonnya rame banget ya. Tuh, untuk regu penyelamat udah siap-siap juga. Penontonnya banyak banget. Saking banyaknya, ada yang nonton di atas jembatan itu. Hehe, mantap. Nggak terasa, saking senangnya udah sampai finish aja. Waktunya rebahan dulu sambil dengerin instruksi dari panitia. Nanti pas ngundi kita deket panggung ya, takutnya nggak kedengeran. Wah, ada peserta rakit hias tuh yang baru sampai. Nih, penontonnya membeludak, udah nggak sabar nunggu undian hadiahnya. Semoga kita dapet ya. Wah, ini dia nih pemenangnya. Ini pemenang serapungan cepat. Dan ini pemenang serapungan hias alias rakit hias. Sekarang waktunya pengundian sepeda motor. Dan ibu ini menjadi pemenangnya. Wah, beruntung banget ya. Selamat ya bu, mendapatkan satu buah motor repo. Mantap. Ibu itu kegirangan banget. Tahun ini kita nggak beruntung. Kita coba lagi tahun depan. Hehe. Memang rezeki nggak kemana ya bosku. Waktunya kita pulang sekarang bosku. Kita pulangnya lewat air ya bosku. Soalnya rumahku di hilir sungai ini. Jadi gak capek-capek kita ke darat. Mantap ya bosku. Motivasi tahun ini, walaupun belum rezeki, kita coba lagi tahun depan ya kawan. Kalau rezeki pasti gak kemana. Dadah.